selo diam puyo. Iya, tenang diam puyo. Lembang manusiawi. Ya kan? Lah. Ceritakan bang, kabarnya abang mendapatkan bantuan yang tidak layak dari BPBD Kota Medan. Itu gimana ceritanya bang? Ya, semalam sore saya diberi bantuan oleh BPBD Kota Medan 4 lembar seng, 4 batang kayu yang tidak bisa saya manfaat gunakan sama sekali. Kayunya kayu lapuk, ya pekerja bangunan juga tak mau masangnya. Bengkok-bengkok juga ya bang ya? Bengkok-bengkok juga, lapuk. Atau pakai bahasa tukang, ada kayu pecah 1000, retak-retak gitu di tengahnya. Sehingga dikhawatirkan kalau mereka naik, ya patah gitu. Ya sengnya 6 kaki yang dikirim. Sementara seng-seng bekas saya yang saya pilih, yang saya bongkar, itu paling kecil 7 kaki. Kan nggak bisa dimanfaat gunakan. Makanya saya kembalikan kepada pihak BPBD Kota Medan. Dan harapannya Pak kepada Wali Kota? Ya harapannya kepada Pak Wali Kota agar ya melihat lebih baguslah kepada bawahannya, melihat kepada bawahannya itu. Saya melihat pekerjaan bawahan Pak Wali Kota ini hanya bekerja untuk Pak Wali Kota, bukan untuk masyarakat. Sementara Pak Wali Kota bekerja untuk masyarakat. Tanggap darurat sering kita lihat di medsos, di berita-berita manapun kita lihat Pak Wali Kota melakukan tanggap darurat ketika ada bencana. Tapi ini, ya bencana ini nggak besar. Udah mau datang, tapi nggak jadi datang ke lokasi. Dikarenakan apa? Pak Wali Kotanya nggak datang. Itulah Pak Wali Kota, agar lebih jelilah melihat bawahannya ini, lebih telatenlah kepada bawahannya ini, lebih selektiflah agar Medan ini maju, Medan ini berkembang, Pak Wali Kota.